Assalamualaikum Mas Bro dan teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara modif LED display CA20 atau CA-CA series CA yang lain itu supaya LED sinyal ini yang hijau ini tidak peka ya, atau bisa akurat. Maka kita siapkan ini Mas Bro. Nah, ini kita siapkan resistor 2K2. Kita paralelkan dengan diode 4148 di sini Mas Bro. Ya, kemarin setelah saya rakit ini, nah panel depan box N 9001 saya rakit LED-nya, saya rakit komponen-komponennya. Itu ternyata skemanya ada resistor 2K2 yang diparalel dengan dioda tersebut Mas Bro. Kemungkinan juga terdapat di box N 9000 dan box N yang lain itu sudah ada. Nah, kalau di panel depan CA ini belum ada ya. Belum ada, makanya kita kasih resistor 2K2-nya Mas Bro di sini. Di sini kita paralelkan seperti ini Mas Bro. Nah, kita hubungkan seperti ini, kaki yang satu di sini, kaki yang satunya di sini. Kita hubungkan seperti itu. Bisa disolder di baliknya. Nah, di sini dan di sini. Itu Mas Bro ya. Ini sudah saya hubungkan out-nya, out kiri dan kanan, supaya nanti tahu perbedaannya setelah dikasih resistor 2K2. Nah, apabila 2K2 ini masih peka ya, bisa diganti 3K3 dan atasnya ya, 3K3 dan seterusnya. Oke Mas Bro, langsung kita tes ya, kita play lagunya. Ya itu Mas Bro ya, terlihat sekali perbedaannya jika dikasih resistor 2K2 dan tanpa resistor 2K2. Ini terlalu peka dan ini sudah normal Mas Bro ya. Coba kita sekali lagi. Baik Mas Bro, itu yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum.